Oke, okay, Assalamualaikum, Adil Katalino, Baju Kasaruga, Basengat Gajubata Arus Arus-arus, kita sekarang ini berada di sebuah perkampungan warga daya Ini, jadi kampung-kampungnya semacam ini, dia berada di atas sungai Eh, berada di atas air, bukan di atas sungai, di atas air Kalau sungainya ini sebelah kanan, ada jembatan namanya Jembatan Gantung Pancarubah Nah, di sini banyak warga yang menempati rumah-rumah tapi berada di atas air. ini kita meniti jembatan yang kayak gini untuk sampai ke beberapa rumah yang ada di ujung sana. kita mau coba jalan pelan-pelan. saya udah nanya tadi untuk masuk sini kira-kira aman enggak ini katanya aman ya. berarti saya uh, apa namanya yakinkan untuk bisa melewati tangga ataupun jembatan kecil ini. nah ini biasanya kalau di uh, apa tempat lain ataupun di model kayu lain gitu yang semacam ini, ini berbahaya lah. karena udah lubang-lubang kayak gini tapi karena ini terbentuk atau apa kayunya ini dari kayu belian ya, es, jadi agak sedikit aman oke kita mau coba meng meng sampai ujung sana ya eh, eh. lihat kampungnya bu eh, eh. ya bu pelan-pelan ya bantianak bu Oh pak, lagi apa ini Bapak? Lagi apa? Oh siap-siap bekerja. Udah mau berangkat kerja ya pak ya? Ini yang ke sana arah ke mana pak? Ini pak? Ini nih. Oh jalan ke sungai ya? Warga sini kalau mau mandi berarti harus ke sungai itu. Nah, wah. Turun sana. Tapi ada juga itu kayak semanta, apa uh, sampan bang? Ini bang? Biasa dipakai untuk apa? Itu, itu untuk apa? Cari apa biasa sagu. Sagu. Ya. Oh gitu. Umpan babi. Apa umpat babi Umpan gitu babi. ya? Umpan babi. Di sini kalau misalkan apa melihara babi di mana? Kan ini airnya di, di ah, genang di terus. Oh, di kandang. kandang. Oh, yeah. iya. kalau dia air ini kemarau Enggak ada sini sampai sana hari... oh Kau, gitu uh, ini uh, karena sekarang agak sedikit sering turun hujan makanya air ini ada. agak agak tinggi ya di, olah, oh tinggi. begitu kalau nggak salah kemarin lebih tinggi lagi ya bang ya tinggi, pak. Uh, sampai seberapa, seberapa? Segini, masuk. oh itu, gitu masuk. Seb uh, sampai mendekati uh, apa namanya ini, lantai, lantai ya, ya. Hmm. Uh, oh ya pokoknya yang kuning kuning itulah uh berarti ya kalau air minum gimana Pak? Minum? Minum anu, air bersih, air, air hujan. Air hujan. oh. Iya. Bang siapa Bang namanya, Bang? Ha? Bang siapa namanya? katanya Namanya Bang siapa? Pak Heri Bertus. Pak, Pak Bertus. Ya. Kalau sini kebanyakan dayanya daya apa? Daya ahe. Daya air ya? ya. Sama kayak yang di Pancaroba sana ya. ya oh. Kalau ini masuknya kampung apa? Ini dusun Cangkok Manis, Desa Pancaroba, ya? Oh, Cangkok Manis, Desa Pancaroba. Iya. Iya, jadi ini kalau diperhatikan desa ini atau kampung ini bisa di, dikatakan untuk setiap tahunnya selalu tergenangi air kayak gini, ya, Pak ya? ya. Ini rumah orang juga, Pak. Ya, oh, ini lah. oh, oh, Bapak jualan juga di sini, ya. Jadi kalau orang sekitaran sini mau pergi beli beli apa gitu ya. ke sini, melewati jalan inilah ya, jalan-jalan <laughs> kayak gini waktu banjir yang tidak melewati itu udah tidak bisa tidak bisa dilewati, tidak bisa dilewati. Uh, karena apa udah ajaib ajaib iya pak siapa pak namanya pak pak iro pak iro ionis iro. Ionis iro kalau misalkan kita pergi tadi mau pergi bekerja ya, ya, ya. itu bahasa daya akhir apa Karaja. Amus, Karaja. Ya, okay. ya. Kalau daerah uh, tempat lain mungkin hampir sama Yang penting kalau ampus itu biasanya bahasa Kanayan ya, bahasa Ahe ya, nah, ampus, ampus itu. itu pergi, 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 pergi kerja. Ya. Pergi kerja. Nah, Kalau ladang itu umah ya, kak umah, umah, umah. Kaumah, gitu nah, ya. Itu kuburaya lah. Ya kuburaya, banyak kan Ahe ya. Nah, ini lain bahasa, nah, ini bahasa dari dari mana bang? Oh dari, dari apa? Oh, karabat. karabat. Ya. Jadi kemarin saya waktu pergi ke acara apa namanya naik dango itu sering ketemu sama Dayak Karabat. Bahkan waktu acara naik dango itu sebagai panitianya atau apa istilahnya itu Dayak Karabat. Ya. Cara apa namanya menya ritualnya itu memakai bahasa Dayak Karabat. Ya, ya. kemarin ada datang gak? nggak? Dan Kami yang tuan rumah waktu dari daya kami, Dayak Karabat. Dayak Karabat nah, datang kan? sini apa dapat istri orang sini gitu? Nah, oh, ini bap ya, menantu, menantu sini, bapak. Iya, iya. Makasih Pak ya. Ya, ya. nanti saya izin tuh yuk. Eh, rompi. tadi dengar suara lagu-lagunya sedap, ada dengerin musik ya. Siapa, siapa si, namanya? Yo, Repo. Repo yang sana? Nia. Nia. Repo. Maknya siapa? Maknya? Siska. Siska. Repo kan dalam bahasa apa namanya? Cina, uh, senang, senang kan ya. dalam bahasa ahi bahasa akhirnya itu repo itu senang ya jadi ini mudah-mudahan nanti senang terus gitu ya ada nggak ya untuk beli permen empau katanya ada berapa empat 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 iyalah ya udah lima lah ya nih lima lima ah, lima ambil ah sorry itu nanti ambil ya Nah itu Sorry ya, yeah, sorry yeah. nanti habis sendiri. Oke, okay, makasih ya. Oke okay, ya. Halo. Oke, kita jalan menyusuri kampung sini. Ternyata di dalam sini ada apa namanya jalannya lumayan bagus. Eh bang, jalan lu bang? Oke okay, oke. Okay. <laughs> ini yang ke kanan oh berarti di sini ada orang Madura juga oh di dalam sana oh. terus jalannya memang lewat situ tuh atau ada jalan lain bang Oh, oh, oh iya itu rumah-rumahnya berada di sisi sebelah sana ya Bang Sisi sebelah sana menghadapnya ke sungai Nah kalau kita ini lewat Istilahnya jalan baru ya Bang ya jalan nah. Wah, coba ya. Itu banyak sawit sawit udah udah. mau lebih mau lebih dekat lagi, suasana perkampungan yang perkampungan yang Kira-kira sini kira, -kira semacam ini. Memang semacam Nyaris berada di atas air ya, rumah-rumah warga. Halo, Bang. PI ya. Ini kemarin tuh habis kena air. Di sini nih, penuh. Oh. batas Surut nggak, Bang ini, Bang? Surut, Oh, surut. Ini kan surut Berapa bulan kira-kira? di waktu kena air ini ada sekitar lima bulanan enggak dua dua bulanan lah ya. hmm. saya mau coba lihat sana ya bang ya jalan dulu nah, ini kira-kira suasana kampungnya jadi mereka punya rumah ini rumah-rumah mereka itu menghadapnya ke sungai di depan sini eh itu ada ikan tuh kayaknya di depan sini ini sungai sungai besar yang tadi diceritakan yang biasa dipakai untuk aktivitas warga sini misalkan mau bepergian kemana gitu bang ya nih kita coba lihat di sini harus hati-hati kita melewati Wah, aman nggak ya bang ih ngeri ngeri ya kurang kuat kurang kuat ya lihat dari sini ya ini kalau diperhatikan memang kurang kokoh saya perhatikan jembatannya agak ngeri-ngeri juga ini namanya apa? Pak Bayu itu artinya apa? Untuk, cara bikin itu. Oh gitu untuk ritual, untuk ritual ada ritual jaya adat. nah, ini ada yang terbuat dari kayu ya bambu. Oh dari bambu ha. dari bambu namanya Babayu. Biasanya kalau ada kejadian kayak kecelakaan atau kawinan gitu tetap ada itu supaya diberi keselamatan gitu kata orangnya. Nah jadi mereka selain apa namanya uh, mungkin mancing atau cari ikan gitu ya kira-kira ya. Tapi mereka ada juga yang nanam padi. Nah, ini yang sebelah kanan ini ada tanaman padi. Tadi padi tahunan ya bang ya? satu tahun sekali ini banyak di bawah pohon getah padinya biasa ada juga yang nanam orang orang Melayu itu biasa di bawah pohon kelapa kalau ini di bawah pohon getah nah, ini jalan-jalannya kayak gini ini masih belum dibeli cor beton kalau yang tempat tadi yang di sebelah sana ada sedikit yang cor beton tapi kalau yang ini masih jalan tanah asli katanya Tam. Nah, ini rumah-rumahnya kayak gini. Wah. Kita nggak bisa masuk karena ditutup. Hmm. Nah, kayak gini. Ini babi ya? Kandang babi ya? Kandang babi, tapi nggak ada babi. Oh, udah nggak ada lagi. Hmm. Oh. Nih, kira-kira semacam ini. Oh. Cuma kita mentoknya di jalan yang ini aja. Hmm. Jadi ini kan jalannya tidak bagus. Ya bang, ayo. ayo <laughs> oh, kita rumahnya nih. Nah. Ini jalannya memang masih tanah gini ya bang ya? Kalau di ujung sana ada nggak ada ini dan nggak bagus jalannya. Oh gitu. Ini masih mending yang kayak gini. Oh, jadi di sini masih banyak rumah-rumah juga ini rumah orang nih ya. Hmm. Oh, Keadaan di kampung ya bang ya. Kampung. Ini dekat desa Pancaroba. Desa Panjaroba. Tapi ini yang di dalam. Kalau yang Pancaroba yang dekat kantor desa itu kan dekat Jalan Trans Kalimantan ya. Nah, jalan besar. Wah, Abang Ipar kasih. Jadi Abang Ipar orang Jawa kah? Iya. Oh. Saya pikir orang Jawa nih. mau kemana? Ke ladang, Mas. Oh, mau ke ladang. Jadi cari ikan juga kali enggak kah? Sambil-sambil. Sambil-sambil lah ya. Ngetam padi. Oh, gitu ngetam padi. Ya. Ini namanya apa namanya? Ini, Hah? ini belangkot. Ah betul belangkot. Tahu juga rupanya. Oh berarti ada keluarga yang dengan yang apa dapat orang Jawa gitu ya. Daerah mana Jawanya? Jawa Tengah. Oh di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Jepara. Oh di daerah Jepara tinggal di sini. Pantiana. Oh, tinggalnya di Ayolah. Kerja, kerja masih ya, kerja Pantiana. Oh, begitu. Iya, iya. Tapi aslinya istrinya orang sini. Kakak saya. Eh, uh, Oke, okay, Bang siapa namanya? Sudarso. Bang Sudarso. Loh, malah orang ini ya. namanya Sudarso juga. Iya. Tapi daya ah ya kan? Iya. Oh, kebetulan sekali pakaiannya pakai bagian. Blangko namanya juga nama Jawa Sudarso. Ampus kamai. Ampus kau Ampus ka Berarti benar nih orang daya, bukan salah. Kalau ditanya gitu enggak bisa jawab, berarti ini masih diragukan orang dayanya. Oke, makasih ya, Bang. Olah. bang Darsa. ya. Jadi mereka warga sini kerjanya di hutan kayak gini lah ya. Noreh. Noreh. Oh, noreh kita. Ini banyak motor di sini. Ya, karginya, soalnya jalannya cukup oh, rumah Pak RT yang mana? Gini. Oh, rumah Pak RT di dalam sini. Ya. Oh. Ini kalau kita perhatikan di dalam-dalam kayak gini masih banyak rumah ya, bang ya. Itu Pak RT itu rumahnya menghadap ke sungai. Ke sungai ya. Jadi dia nggak melewati jalan inilah ya. Hmm. Jalannya melewati jalan sungai. Jadi kalau kendaraan dia pakai ini. Oh, kalau kendaraan pakai sini, oh. ya tuh, jadi di pinggir apa namanya, sungai rumahnya itu. Ini alam Kalimantan nih semacam ini, jadi kalau kita perhatikan memang yang dekat dengan kampung, yang dekat dengan rumah rumah orang ini, rumah-rumah warga sini, itu banyak kan ditanami pohon getah pohon karet gitu ya bang ya, ya. Hah? siapa oh oh dia oh cucunya ada oh jadi kalau mau ke sana lewatnya sini ini kayaknya baru, Bang. Biasanya mereka kalau mau ke situ lewat pakai apa? Kayak dulu lewat sana. Oh, lewat sana maksudnya lewat sungai. Oh, kita coba ke sana boleh. Boleh. Ayo, ayo kita ke sana. Abang dulu saya biar lihat. Kuat ya. Jalan apa namanya? Nitinya agak sedikit ngerinya tuh ini nggak biasa jadi harus pelan-pelan sekali memang jalan ini sebetulnya nggak ada yang biasa dilalui oleh warga sini itu melewati jalur sungai jadi ini ibaratnya jalur darurat. Hmm, mampir. sih, Pak. Mampir. Pak tinggal di, sendiri di sini Pak. Hah? Oh dengan cucu. Uh, sehat Pak. Ya, sehat. sehat. Ya ya di sini aja. Wah ini termasuknya berada di di atas apa oh, Di atas air Pak. Oh air di atas pasang, air pasang. Ya. Uh. Ini yang buat ini siapa ini yang bikin apa namanya jalan nih? Huh? Yang buat jalan. Cucu. Yang oh cucunya. Oh gitu. Nih wah kondisinya kayak gini ya tapi rumahnya modelnya anu bang apa namanya kokoh ya kokoh model rumahnya nih jadi kalau sebelah sana itu menghadap sungai masuk lah uh, boleh ya boleh okay. ayo kita masuk loh kita suruh masuk kita masuk Lihat rumah kita eh hey, enggak lah bagus pak kayak gini enak di tepian sungai ya pak ya oh, nah ini kita masuk ke rumah bapak masuk, iya. Yeah. wah ada TV juga pak Hah? Ada TV. Wah, enaknya kayak gini. Tempatnya ini keren sekali ini. Jadi menghadapnya ke sungai, Pak. Yeah. Kalau misalkan pergi kemana-mana itu berarti melewati Sampang. sampan, pakai sampan. Oh, uh. kalau Bapak warga apa? Tionghoa atau Dayak? Huh? Tionghoa campur-campur, campur. campur, campur. campur. Bapak saya orang Tionghoa, saya orang daya. Oh, bapaknya warga Tionghoanya apa? Bapaknya war orang Tionghoa, maknya orang Daya. Daya asli. daya asli. Ini keren ya di sini ya, Pak ya. Berarti ini termasuk kemarin merayakan cap apa? Imlek juga lah. Ya. Biasa Natal, Natal juga. Hmm, ya yeah. iya. Ya. Rata-rata ada buaya. Oh rata-rata ada buayanya? Dia tak ngaca Dia ngaca pak ya? Dan oh. tapak tuh yang mau Bentapah, ya. uh -uh. Jadi makanannya makanan alami mungkin alami. kodok ikan oh, okay. gitulah. Okay. Uh. Ini okay. kalau kita duduk cantik memang tepat di sini, pak ya. Yeah. Tenang gitu suasananya. Enak lah, pokoknya nih jadi kira-kira semacam ini yang kita bisa lihat suasana perkampungan atau suasana alam perkampungan yang ada di Kalimantan ini masuknya di desa uh, Pancaroba tapi lebih de, uh, lebih apa namanya dalamnya ini namanya Kampung apa manis, sih? Dusun manis dusun Cangkok Manis dusun Cangkok Manis jadi kalau kita melewati jalur Trans Kalimantan dari kota Pontianak menuju ke arah Kabupaten Sanggo atau menuju ke arah Kalteng begitu, kita akan melewati namanya Desa Pancaroba. Nah, di Desa Pancaroba ini ada yang masuk Pak ya, kampung yang masuk nih termasuknya yang berada di dalam yang di tepian apa namanya sungai. Nah, dulu mereka sebelum desa Pan apa namanya Jalan Trans Kalimantan dibangun ya Bang ya, itu desa Pancaroba warganya rata-rata menggunakan jalur sungai. Misalkan Bapak mau pergi ke Pontianak juga Melewati jalur sungai, ya Pak? Ya, begitu ya. ya. Dulu, ya motor Dulu motor tambang pakai ya. sungai. Oh, melewati sini juga. Oh, melewati sini. Jadi, nggak ada jalur yang di sana, nggak ada jalur Kalimantan, jala, nggak ada jalur Jalan Raya, Jalan Darat gitu, Tapi mereka melewati jalur sungai lewat ini, ya, Bang? Ya, ya. Uh, jadi kalau kita mau pergi ke Pontianak, kita tinggal nunggu di sini aja, uh, tunggu di kerta. Nanti turunnya di mana Bang? di Kapuas Besar. Kan? Oh, langsung di Kapuas Besar. Jadi di pasar-pasar utama atau pasar besar yang ada di Kota Pontianak ya, Kapuas Besar. Oh, jadi gitu, melewati ini. Nah, ini. Jadi Dari sini, Bang, kurang lebih 3 jam. Oke. Okay. Ambil penumpang. Ambil penumpang ya. Uh, maksudnya kita mau berangkat itu nanti di sini ada penumpang berhenti sehingga nanti sana lagi ada penumpang berhenti singgah lagi gitu jadi agak lama ya kalau kita sekarang kalau pakai mobil atau motor melewati jalan, jalan darat itu paling 30 menit ya 30 menit sudah nyampe Pontianak gitu aja mungkin teman-teman mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat bisa bisa apa namanya memberikan wawasan kita suasana kampung alam Kalimantan itu kurang lebih semacam ini mudah-mudahan bisa bermanfaat juga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata terima kasih telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh